Indomaret deh masih buka. Enggak bang, di sini beda, udah pada tutup. Kalau di sini rata-rata sampai jam 8, mau Alfa mau Indomaret udah tutup. Ya tau sendiri kan, kalau misalkan sekarang masih buka ya paling ntar kena kayak yang lalu-lalu kan gitu ya, kan nggak boleh sekarang tuh nggak boleh. Mata aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Men, apa kelihatan? Dor, sebelum bubun bapak dia pengen dengar ceritanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Insya Allah nih, besok bikin kali ya. Insya Allah bikin apa ya besok, makanya ikutin terus ya biar nggak ketinggalan. Yes. Iya, yeah. Itu mah karena penasaran kali makannya ngeliat. Tapi nggak apa-apa, tidak apa-apa. Bisa seperti ada kena suara hujan. Ini gimana Jakarta hujan nih? Ya nih Jakarta hujan, lagi dilanda hujan. Hujannya emang lumayan deras sih, jadi ya gitulah, maklumin aja ya. Saya ketemu sama mbaknya. Wah, Bang Nata nih dia tadi gombal mulu nih ya. Ntar kalau misalkan ngeleng-ngeleng gimana nih. Wah, kayaknya ini pinter nih kalau misalkan buat ngegoda cewek. Assalamualaikum Bang Karta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, lagi musim hujan ya. Dari kemarin juga Jakarta udah hujan mulu sih. Bang, gak dimarahin sama suami malam-malam masih online? Enggak dong. Enggak, dia kan pengertian. Kalau malahin jatuh aku tangkap. Dada aja Bang Nata. Jadi cukup sampai di sini aja ya live-nya, karena udah malam juga, bagi-bagi waktu. Menghibur Mbak Cantik. Oke. Okay. Bentar. Semoga intinya gak usah kemana-mana deh, di rumah aja ya, daripada ntar kena apa polisi. Oke okay, guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah mampir ya.